dan dia melibatkan kos yang besar juga. Saya telah pun membincangkan beberapa perkara dengan Tan Sri Noh, dan kita mengharapkan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan datang semula untuk mengadakan perbincangan selanjutnya. Tan Sri Noh memahami akan perkara-perkara yang ditimbulkan oleh Negeri Perak, dan beliau akan mengadakan perbincangan lanjutan bersama dengan pegawai kanan beliau, dan juga seterusnya mengadakan perbincangan dengan di peringkat Kerajaan Negeri Perak kita bersama dengan pegawai kanan kita dan juga pihak Esko yang tanggungjawab. Kita telah meminta kepada Yang Berhormat Datuk Rosnah untuk menjadi koordinator bagi menyelesaikan perkara-perkara seperti ini.